diam kalian ya. Jangan. Woi, balik lagi nih ya sama Papa Monski. Nggak usah kelamaan. Jadi di sini udah ada update 19. Nah, aku mau ngebahas apaan aja yang ada di update 19. Jadi di Discordnya Blogsweet ini udah ada list update-nya apaan aja untuk update sekarang. Ini listnya. Nah, itu listnya ya. Listnya ini udah aku rangkum lah, artiin ke Indonesia. Jadi mau aku bahas satu-satu, tapi ngebahasnya yang singkat aja. Jadi langsung aja ya. Untuk yang pertama itu buah string. Buah string ini jadi di rework jadi spider. Oke, emang itu udah dari kemarin udah banyak itunya, bocorannya. Nah, terus yang kedua, Mirage Island gak butuh full moon, cuman butuh naik doang. Nah, ini aku gak tahu apakah ini untuk V4 apa cuman untuk munculin mirage-nya doang. Jadi aku belum tahu banget gitu. Nah, the event shop has been restocked, nanti aja kita bahas dulu ininya. Naikin deteksi buat radius si Mirage Island ini, harusnya bagus untuk Xbox player katanya. Ini khusus Xbox player, radiusnya itu bisa lebih gede daripada biasanya. Nah, terus kalau skillnya kebuka, ini misalnya kalian 0 nih masterinya, terus skill Z sama X kebuka, nanti itu ada notifikasinya ditambahin sama developernya. Oke, okay? Nextnya itu ada permanent fruit, itu bisa langsung diklik, nggak pakai susah gitu. Coba ya, aku belum coba. Di sini aku punya Buddha. Apa bedanya? Maji cuy. Wah, tersekem nih. Selanjutnya itu Buddha, buah Buddha itu ngasih damage lebih gede gitu. Intinya itu awaken Buddha ini dia damage-nya lebih sakit daripada biasanya. Oke, jadi next lagi. Gold V4-nya, V4-nya itu pasifnya itu reduce cooldown skill ya. Terus V4ming tornado, yang skill tornado itu stun-nya jadi lebih lama. Selanjutnya itu V4 perubahannya. V4 perubahannya itu di nerf jadi lebih cepat gitu, lebih cepat abisnya. Dan dapetnya lebih susah, iya gak sih? Kayaknya sih begitu ya. Kalau aku salah, coba kalian tolong benerin di komen. Terus, nerf bar V4-nya human jadi lebih lama dapetnya. Ini yang kalau misalnya awakening ini nih, yang human. Ini kayak aku human, bar-nya untuk lebih sakit itu. Biasanya kalau mukul orang atau NPC, nambahnya cepet, ini jadi lebih lama gitu. Biar gak terlalu OP human-nya. Rumble awaken V-nya itu nembaknya jadi lebih cepat, yang skill bola dunia itu jadi lebih cepat, sama knockbacknya itu nggak jauh-jauh. Mungkin ini untuk stun aja kali ya. Sama fix kalau orang di safe zone itu nggak bisa diisengin sama pengguna portal fruit. Jadi biasanya kalau di safe zone gini bisa dipindahin sama orangnya ke itu, kemana namanya, ke tempat yang nggak safe zone terus dibunuh. Jadi itu udah di fix gitu. Fix control skill V-nya biasanya ngebug. Ya, itu udah dibenerin. Oke, terus rate-nya Buddha itu bosnya jadi gede. Terus fix si 2 cutscene itu, kalau mau ke C3 ada cutscene-nya itu bisa di ini, bisa di apa? Bisa dilewatin gitu, bisa dicepetin, itu di fix. Oke, terus low level NPC ngasih bar transformasi V4. Kayaknya NPC yang low level itu bisa naikin bar ini, bar V4-nya ini. Fix bug Fishman V4 and Buddha, aku nggak tahu itu apa. Fix V4 skill nggak dapat mastery. Pas pakai V4 kalian bisa nggak dapat mastery, tapi ini udah di fix. Oke. Fix Haikaisin title. Ini title apa? Aku nggak tahu. Fix buah yang hilang di inventory. Ini kemarin kejadian juga sama temanku. Aku nge-trade dog sama dia. Buahnya udah di ini, udah di mana? Udah di inventory, tapi tiba-tiba hilang. Nah, kemarin disekiranya kemakan atau dia mati, aku juga nggak tahu. Ternyata emang error ya di sini ya. Oke. Okay. Fix animasi fruit yang spawn random. Oh, jadi ada animasinya. Misalnya ada yang apa spawn kayak gini, itu ada animasinya. Oke. Okay. Terus fix dog V2 and Phoenix V2 skill biasanya tiba-tiba kepake sendiri. Oke. Okay. Jadi itu di fix. V2-nya sama Phoenix V2-nya kadang-kadang kepake sendiri skillnya, itu di fix. Oke. Okay. iMobile stuck di fix.
yang banyak kena nge-freeze nih, kena nge-freeze. Nah, itu udah di-fix tuh. Kemarin yang pada ngomong, "Aduh, fix nih apa? Fix nih. Nge-freeze nih." Nah, itu udah di-fix ternyata. Oke. Fix soul gitar, skill X-nya itu kadang enggak ngasih damage. Sekarang udah siap. Ini yang ini. Kadang-kadang enggak ngasih damage. Sekarang udah di-fix, siap. Fix Shark Vivor dan Buddha kalau nge-kill kalian bug tiba-tiba revive gimana sih? Oh, misalnya ada yang pakai Shark Vivor dan pakai Buddha, misalnya nge-kill kalian tuh. Nah, kalian tiba-tiba revive aja gitu. Enggak tahu kenapa tiba-tiba kalian langsung revive sendiri. Terus Fix Infinite Camera Shake itu kayak misalnya pakai magma kena gempa bumi itu enggak kelar-kelar, itu udah di-fix. Terus nge-fix kadang-kadang orang hilang permanen. Mungkin skillnya ini ya, human yang awaken itu tiba-tiba hilang permanen, itu di fix. Oke. Yang terakhir itu fix Twin Hook dan Dog V2 kadang-kadang instant kill orang. Siap. Sebenarnya masih ada. Rata di sini masih ada tambahannya, ada fix move yang kadang-kadang rusak. Terus fix weapon aura yang enggak ada auranya. Siap. Terus fix Shark Water Layer thickness, ini aku kurang tahu. Nah, terus Spider Awaken F bisa muternya itu gampang, lebih gampang. Jadi misalnya kalian gelayutan ke sana terus mau muter ke belakang gini, itu dibikin gampang. Yang terakhir Best of Friend Dos can no longer damage alias, itu kayaknya skillnya love ya. Jadi gitu. Nah, itu update-nya semuanya udah yang ada di update 19. Jadi langsung aja aku mau showcase buah Love, Spider sama Valentine Shop. Tapi sebelum itu aku mau buka Valentine Shop dulu. Di sini seperti biasa aja ada event shop yang bisa dibeli pakai heart. Nanti aku kasih tahu caranya farming heart yang gampang itu gimana. Oke. Di video selanjutnya. Jadi ini aku mau ngebahas update 19-nya dulu aja. Nah, ini temanku masuk ya. Ternyata ini ada boost friend gitu ya. Kalau misalnya 2 atau berapa, apa nambah lagi? Bentar, aku cobain masuk tumbal-tumbalku ya. Oh, jadi max level friend-nya itu ternyata cuman 3 doang ya, 3 stack ya. Walaupun kalian 4 tetap, walaupun aku 5 nih atau 4, di sini 4. Di sini kehitungnya cuman 45%. Tuh, tetap 45%, maxnya itu 45% XP. Cuman 3 friend aja itu udah 45%. Jadi gak perlu 6, 5, 4. Maksimalnya itu cuman 3 untuk boost friend gini, oke? Jadi sekali lagi ini cuman 3. Oke, jadi di sini langsung aja aku makan buah love-nya ya. Langsung makan buah love. Kita mau showcase. Ternyata prediksiku salah kemarin tentang ada awaken. Nah, ini kita naikin orang aja untuk kita culik. Anjay, mantap juga ya terbangnya. Nah, ini enak ya kalau misalnya lagi terbang gitu, terus ini bisa ini cuy, bisa ngeluarin skill gitu cuy. Tapi dia jatuh. Coba ya, kita ini aja, kita apa namanya, tes skill aja, tes skill. Orang mau dicobain dia lari-lari coba. Oke, 2400 terus skill ininya. Coba ya, dia bisa gerak gak ya? Oh, ternyata bisa gerak cuy. Bisa gerak, ternyata bisa gerak. Oke, terus coba skill C nya bisa gerak juga. Terus ininya, oh lolololololol, skill V nya ternyata bikin bayangan sendiri cuy, bayangan aku cuy. Tapi ini gak ada stun nya ya? Gak ada stun nya ya? Kurang ya kalau gak ada stun nya ya? Apa skill C-nya itu stun? Coba kita ulang lagi. Kayaknya sih ada satu skill yang untuk stun, coba. Oh iya, skill C-nya itu nggak stun sih, cuman dia narik aja gitu, narik. Kayaknya ini buah bukan buat stun sih. Nggak bisa buat kayak dark gitu, kayak stun gitu. Udah biar merah dibunuh aja. Oke, jadi untuk love-nya begitu. Kita cobain makan spider sekarang. Oh, ternyata ini updatean yang Indra friend ini ternyata ini. Baru nyadar aku. Tapi dia gak nyerang ya? Yaudahlah, langsung aja kita makan spider. Ntar aja. Oke, kita makan spider. Ya Allah, aku belum. Jadi aku mau naikin mastery dulu ya, bentar ya.
skill satunya 2000 kayaknya skill satunya emang berubah ya. Ini udah aku udah awaken belum sih? Kayaknya udah awaken deh. Oh iya, ini harusnya udah awaken nih cuy. Coba satu lagi yang, oh iya udah awaken nih. Nggak ada bedanya sih, cuman warnanya doang kayaknya dibedain ya. Ntar aku penasaran, aku udah awaken belum ya? Coba lah. Eh nyangkut, tolong cuy. Eh kocak ya nih. Eh aku belum awaken ternyata ya. Ya udahlah, pokoknya string itu awaken ya. Ini aku ternyata aku belum awaken cuy, sorry dah ya. Pokoknya intinya spidernya ini di rework aja gitu, oke? Jadi untuk Valentine Shop itu ya kayak event Christmas kemarin sih, nggak ada bedanya, cuman untuk nyari heart aja itu gimana caranya nanti ada di next video biar durasinya nggak kelamaan. Oke guys, thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe sama like-nya juga. Bye-bye semuanya.